Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Mal hikmatu fi luhukil amradi wal alami bil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Apa hikmah? Ya, pada berhubungnya sakit dan sakit, kepedihan, sakit maksudnya, kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Apa hikmah dibalik sakitnya para Nabi alaihissalatu wassalam? Hikmahnya apa? Kalau para Nabi bisa sakit, para Nabi bisa sakit, kita sakit, Nabi juga bisa sakit, hikmahnya apa? Soalnya, jawaban al-hikmatu fil ukil amradi wal alami mil anbiya'i alaihimussalatu wassalam ma'a kaunihim khairul bariyah wa kauni sa'ati minal uyubi bariyatan ayya'zuma ajruhum. Wa yazhara fi ta'atillahi ta'ala sabatuhum wa sabruhum. Hikmah pada berhubungnya sakit dan sakitnya pedih, ya, maksudnya sakitnya kepada para Nabi alaihissalatu wassalam, ya, serta keadaan mereka, ya, padahal keadaan mereka para Nabi adalah sebaik-baik makhluk, ya, dan wa kauni sahatihi minal uyubi bariyatan terhindar, ya, dari berbagai celah, ya, padahal keadaan mereka itu terhindar dari berbagai celah adalah ayya'zuma ajruhum, besar pahala mereka. Hikmahnya jadinya apa? Besar pahala mereka. Jadi kalau kita, ya, sakit, ya, kalau kita sakit itu pahalanya besar. Wa yazharu dan tampak fi ta'atillahi ta'ala pada ta'at Allah ta'ala sahabatuhum, tetapnya mereka, wasabruhum dan sabarnya mereka. Ya, ini ayat zuma ajruhum, besar pahala mereka. Ayat zuma ajrum, ini hikmahnya. Hikmahnya adalah besar pahala mereka. Wa yazharu fi ta'atillahi ta'ala sabatuhum, dan tampak pada ta'at Allah ta'ala tetap mereka, teguhnya mereka, wa sabrum dan sabarnya mereka para Nabi. Wa li ajri an tata'assa bi'imul nasu, dan ya, supaya terhibur kepada mereka oleh manusia. Ya, manusia jadi terhibur, maksudnya apa? Ya, Nabi aja sakit. Ya, ya. Nabi sakit, kita sakit. Jadi terhibur, terhibur bukan apa-apa, jadi ya, Nabi sakit, kita sakit. Kita sakit, Nabi aja sakit, yang mulia. Bagaimana kita gitu? Ya, Nabi aja sakit, yang mulia, bagaimana kita? Idza hala bi'imul balau, apabila ya mendapati balak pada mereka, wal ya'su dan penderitaan. Wa ya'lamu, dan mereka mengetahui anna dunia, bahwasanya dunia adalah daru balain wa imtihanin,
dunia itulah negeri bala dan negeri cobaan. Jadi dunia ini adalah negeri bala, negeri cobaan. Jadi kita manusia sadar ini adalah negeri dunia, dan dunia ini adalah negeri bala dan negeri cobaan. Jadi enggak ada yang enggak ada cobaannya. Sama kita mau ngaji nih ada cobaannya. Ngaji bacanya susah. Bagaimana supaya bisa baca kitab enggak salah-salah? Susah, ada cobaannya, ujiannya. Ujiannya dari faktor X, faktor in, eksternal, internal, faktor luar dalam. Faktor ya luar, teman kita ada aja orang yang begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Itu semua ujian. Ujian itu. Nah, biar jadi uji yang mulia bagaimana kita faktor internalnya. Ya. Malasnya kita di dalam diri kita, malasnya kita. Susah nih apa namanya? Pikir kita nih IQ-nya kurang apa gimana gitu. Malasnya kita, kohnya kita, apa loh? Susahnya pahamnya, cepat lama pahamnya, loadingnya lama, itu ujian semua. Tapi kalau kita belajarnya sungguh-sungguh, minta sama Allah karena yang punya adalah Allah, ya insya Allah bisa. Ujian pengen maksiat itu ujian, dicoba kita, diuji kita untuk berbuat maksiat, itu ujian dari Allah. Ya, kenapa? Karena kita ingin mencapai, menggapai, meraih, memiliki sesuatu yang mulia. Apalagi pengen jadi ulama, itu enggak gampang. Jadi ustaz, ustazah, enggak gampang. Jadi oleh karena itu sadarin, apa yang kita jalanin adalah sesuatu hal yang mulia. Udah pasti banyak ujian, cobaan, rintangan. Tapi insya Allah kalau kita hadapi dengan Allah, artinya kita pulangkan semua kepada Allah, berlindung kita semua kepada Allah, minta doa kepada Allah, minta disabarin, minta diteguhin, minta dikokohin hati kita, insya Allah yakin Allah akan kokohkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dikasih sama Allah kalau kita minta. Kalau mungkin pengen kita jalan di jalan Allah, yang penting di kita, mau apa enggak. Nah, kalau kita mau, ntar dikasih. Nah, buktinya kita mau, kita berjuang. Berjuangnya dengan bagaimana? Di antaranya sabar, sabar, maafkan, maafkan, maafkan. Sabar, sabar, maafkan. Jangan melakukan maksiat. Ya. Jangan biarkan maksiat, gitu. Jangan melakukan maksiat, jangan biarkan maksiat. Dan lakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu adalah di antara kita berusaha untuk mempertahankan diri kita, ya, untuk menggapai kesuksesan. Ya, contohnya seperti kita nih ngaji, begitu, sabar, sabar, berjuang, berjuang, berjuang. Iya, nggak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Semuanya harus ada ujian, pengorbanan, semuanya ada. Ya, capek, lelah, letih, ya, gitu. La daru ikramin, dunia ini bukan negeri kemuliaan, wa ihsanin, kebaikan, bukan. Jadi dunia ini negeri bala dan negeri isti'an, negeri bala, negeri cobaan. Walialla ya'taqidal uluhiyata ahaduhum fihim, dan supaya bahwa tidak meyakini Tuhan oleh seorang pada mereka. Iya. Para nabi enggak diyakini mereka itu Tuhan oleh seseorang. Idza ra'al mu'jizati al-bahirata tazharu 'ala aydihim. Apabila ia melihat akan mukjizat ya yang tampak di tangan-tangan mereka.
Wa ya'lamu, dan dia mengetahui, anna zalika, bahwa demikian itu adalah bi iradatillahi ta'ala wa khalqihi laisa ghairu, bahwasanya itu dengan irada Allah Ta'ala dan ciptaan Allah Ta'ala, tidak lain, itu semua Allah. Bisa ngidupin orang yang sudah mati, itu Allah. Ya, air keluar dari tangannya, itu Allah. Semuanya Allah. Sama dengan kita juga semuanya Allah. Orang bisa hebat kayak begini Allah, orang bisa begini Allah. Semuanya yang bikin adalah Allah, yang memberikan kekuatan adalah Allah, termasuk kita. Kita bisa berdiri, Allah yang kasih. Kita bisa duduk, Allah yang kasih. Makanya banyak syukur nama Allah. Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat pengkhianatan nama Allah. Apa? Itu maksiat. Wa annahum dan dawasan mereka, wa in azuma qadruhum, sekalipun besar kadar mereka, nilai mereka, wa jalla amruhum, dan ya besarnya perkara mereka, fahum, maka mereka adalah abidun, mereka para nabi adalah hamba-hamba Allah, ajisun, orang-orang yang lemah, anjal bin nafi, ya, daripada menarik kemanfaatan, wa dafi darari, menolak kemadaratan. Ya, jadi mereka enggak bisa untuk menarik kemanfaatan, menolak kemadaratan, semuanya yang menarik kemanfaatan, yang menolak kemadaratan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang lain. Jadi kalau begitu minta kepada Allah. Kita minta semuanya sama Allah, minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika hati lagi duka, lagi gundah gulana, minta sama Allah. Lagi sedih, putus asa, ya pelajaran susah banget nih. Ya. Kan begitu. Kayak orang lagi kuliah S1, S2, ya. S1 lah ya, S1 atau S2, semester 2 itu biasanya goyang tuh. Atau semester 1, lihat pelajaran susah banget. Kenapa? Karena ya itu adalah ujian, masih baru, terus jangan berhenti, terus itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti ada susahnya. Iya, jangan dijadikan kambing hitam temannya, teman kuliahnya umpama begini gini 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 ya, atau teman apanya semua lagi ngaji juga sama umpama, jangan jadi kambing hitam temannya. Jangan dijadikan kambing hitam, jangan. Nah, pulanglah kepada diri kita. Pulanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sama Allah. Karena enggak ada yang maha berbuat. Nih teman-teman kita, semua manusia alam jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlindunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Yakin akan diijabahkan doa kita. Yang penting kita mau. Mau, maunya kita itu sungguh-sungguh. Maunya kita itu berjuang kita. Tadi yang penting jangan melakukan maksiat, dengan jangan biarkan maksiat. Ini kadang kita ya berbuat maksiat, atau kadang kita enggak berbuat maksiat tapi membiarkan maksiat. Ini bahaya juga. Ini bahaya, jangan sampai begitu. Salah juga kita, ya enggak mau maksiat tapi membiarkan maksiat. Mending yang bahaya berbuat maksiat, membiarkan maksiat. Ya, apalagi ditambah enggak mau taat. Nah, kalau kita mau taat pada Allah, ibadah, lakukan apa yang Allah perintah, lalu enggak mau melakukan kemaksiatan dan tidak membiarkan kemaksiatan, insya Allah akan sukses. Kenapa? Karena itu termasuk orang yang bilang mau. Nah, kalau mau tandanya begitu. Dia melakukan taat kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, dan enggak melakukan maksiat dan tidak membiarkan maksiat. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayahnya. Dijauhkan kita daripada nafsu kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab.